Pembahasan upah minimum kota atau UMK Kabupaten Kota Tangerang masih terus bergulir. Dewan Pengupahan Kota atau DPKO masih membahas tentang tuntutan mereka. Saat berorasi, salah seorang anggota DPKO Tangerang menuntut adanya kenaikan UMK 2021. Buruh meminta kenaikan yang sebelumnya 8%, sekarang turun menjadi sebesar 4%, karena sampai saat ini COVID-19 belum juga usai. Ia juga menyebutkan, Disnaker akan menyampaikan usulan rekomendasi dari hasil pleno tentang UMK 2021 kepada Wali Kota Tangerang, dan selanjutnya Wali Kota Tangerang akan menyampaikan rekomendasi ke Gubernur Banten. Pada hari ini ada agenda di Dewan Pengupahan membahas tentang upah minimum sektoral Kota Tangerang yang mengacu kepada karena bentar lagi mau pemilihan ya. Nih udah banyak yang atas lusuk wali kota nih. Hari ini kita sudah menerima draft dari Apindo, kita juga sudah menyerahkan draft kepada pengupahan untuk kita belajar ya, kata orang untuk tua dulu kutuk kupet kita terima, nanti kita akan cek korelasikan dengan UNSK yang tahun 2020. Dari Tangerang, Ahmad Fauzi dan Oki Rizki, Tribrata TV, salam Tribrata.